Jadi sebagai tanda syukur kepada nikmat lidah yang ada pada kita pada hari ini tuan-tuan, maka hendaklah kita menjadikan lidah ini seperti mana yang Allah Subhanahu Wa Taala kehendaki. Bukan kita menjadikan lidah ini seperti mana yang kita kehendaki. Tuan-tuan mata Allah sekalian, di muka bumi ini kita wajib hidup dengan apa yang Allah kehendaki, bukan apa yang kita kehendaki. Maka barulah kita beroleh kebahagiaan bila kita buat apa yang Allah kehendaki. Apa yang kita kehendaki itu nafsu-nafsu kita. Maka buatlah sesuatu yang Allah suka, bukan nafsu suka. Dan tinggallah apa yang Allah larang, bukan apa yang Allah Subhanahu Wa Taala benci, bukan apa yang nafsu benci. Nafsu benci kepada ketaatan, tapi Allah suka kepada ketaatan. Maka buatlah apa yang Allah suka, tuan-tuan. Ya? Maka lidah ini, jadikan apa yang Allah suka dengan lidah. Itulah tanda syukur kepada nikmat lidah yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kita, tuan-tuan. Sementara lidah masih ada, gunalah sebaik-baiknya, manfaatnya ada. Dan orang yang tak ada lidah, barulah dia merasa bahawasanya betapa besarnya nikmat lidah yang ada ketika mana lidah dia ada, tuan-tuan. Tak, mungkin orang kena kanser dan sebagainya, barulah dia rasa, ya Allah, besarnya nikmat lidah. Manusia sifatnya begitu, tuan-tuan. Innal insana khuliqa halu'a wa idza massahu syarru jazu'a wa idza massahu alkhairu manu'a. Ya. Manusia itu sentiasa, mereka itu bila menerima nikmat, mereka tidak melihat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi bila nikmat itu sudah hilang, barulah merasakan betapa besarnya nikmat yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada dia ketika mana nikmat itu ada pada diri dia, tuan-tuan. Ya. Jadi kita ni tujuan kita, Allah Subhanahu Wa Taala jadikan kita semata-mata khusus untuk mengabdikan diri kita kepada Allah. Maka jadikanlah daripada awal rambut kita, atas kepala kita sampai kepada kaki kita, semuanya adalah semata-mata untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Barulah bahagia kita dunia dan akhirat, tuan-tuan. Ya? Dan sebenarnya tuan-tuan mata Allah sekalian, apabila kita benar-benar kembali sungguh-sungguh kepada Allah dengan benar-benar bertaubat zahir dan batin kita, lebih-lebih lagi daripada segala kelalaian kita, kita akan merasa satu ketenangan yang kita tak pernah rasa sebelum ni, tuan-tuan. Orang yang buat, dia akan tahulah perasaan tu macam mana. Ya? Apabila kita berazam, ya Allah, mulai hari ini, zahir batin aku, segala kelalaian aku, aku nak jaga sungguh-sungguh, aku nak berikan tumpuan hidup aku semata-mata untukmu, ya Allah. Dia niat saja begitu, dia buat saja begitu, tuan-tuan, Allah akan beri dia satu ketenangan yang dia tak pernah rasa sebelum ni. Bahkan perkara itu bukannya seminggu ataupun dua minggu akan datang Allah beri. Kadang-kadang ketika dia berazam, terus dia mula berjalan, di situ Allah dah bagi. Ya Allah, betapa tenangnya hati ini bila benar-benar untuk menuju kepada jalan-Mu, ya Allah. Ya? Hidup kita tidak sempurna, tuan-tuan, kerana masih ada lagi kelalaian-kelalaian, taubat-taubat yang belum kita benar-benar kembali kepada Allah. Sebab tu hidup kita masih tidak sempurna, masih banyak kekurangan kerana kita belum benar-benar kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau nak kembali sungguh-sungguh kepada Allah, kembali sehabis-habis kembali 100% baru mendapat ketenangan bersama dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi jalan-jalan para-para wali Allah itu ialah kosong selain daripada Allah jiwanya. Seluruh kehidupannya hanya semata-mata untuk Allah. Tidak ada selain daripada Allah. Habis, binasa selain daripada Allah, semata-mata untuk Allah. Ya? Jadi ini awalnya, lidah kita pun begitulah. Segala apa yang ada pada kita, semuanya untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Hajat. Maka dusta itu boleh kalau kerana hajat. Ha, ya? Ini orang kata tipu sunat ni, tuan-tuan. Ada tak tipu sunat dalam Islam? Ha, inilah benda ni. Ya, tipu tu dapat pahala. Ada, memang ada dalam agama kita yang dibolehkan. Tetapi bukanlah dibolehkan tu semudah-mudahnya. Ada syarat-syaratnya. Ya? Dalam keadaan benar-benar darurat, kerana berkaitan dengan hak orang Islam yang lain, maslahah masyarakat, maka dibolehkan. Ya? Maka tiada ada ia dosa seperti berdusta kerana mendamaikan antara manusia. Ya? Ada juga yang dikatakan diboleh dalam Islam kerana mendamaikan antara suami isteri pun boleh juga, tuan-tuan. Ya? Mendamaikan antara sama manusia pun boleh, antara sama-sama sahabat. Ya? Ataupun berdusta kerana menyelamatkan orang yang dizalimi pun boleh. Ada kat ada bawahnya ada. Jadi kerana mendamaikan manusia, maka dibolehkan. Kerana Nabi SAW bersabda, bila saya baca hadis, tuan-tuan baca sekali. Nah, sebab hadis dapat pahala, kita baca. Laisa bil kadzabi may yuslihu bainan nas. Ya? Artinya, ni rawahu syaikhan, bawah tu. Ya? Kalau kitab
saya dia ada. Rawahu Syaikhan maksudnya At-Tirmizi dan Bukhari dan Muslim. Bukhari dan Muslim, ya. Asy-Syaikhani Bukhari dan Muslim. Artinya tiada mereka yang menamaikan antara manusia itu berdusta. Nabi sebut, orang yang menamaikan sesama manusia dia tidak dipanggil berdusta kerana niatnya baik, ya. Bahkan terkadang wajib berdusta. Bahkan kadang-kadang dalam hal-hal tertentu dusta ni wajib kena buat. Tak buat kita yang berdosa, tuan-tuan. Kita mesti kena menipu juga. Ada bab-bab tertentu, tuan-tuan, ya. Kata Rasulullah, wahai orang beriman, wahai orang yang beriman dengan lidahnya, kata Rasulullah, tetapi belum beriman dengan hatinya. Ini ramai, tuan-tuan. Ramai orang beriman dengan ucapan tasyahud, asyhadu alla ilaha illallah di mulut, tapi hati penuh sarang-sarang dosa maksiat, hati yang tidak benar-benar beriman kepada Allah. Rasulullah kata orang yang mengumpat ni dia beriman dekat mulut dia, tapi hati tidak beriman kepada Allah. Nah, ni orang kata beriman dengan ucapan di mulut tapi hati tak ada Allah. Rasulullah kata, wahai orang-orang yang beriman dengan lidahnya tetapi belum beriman dengan hatinya, janganlah kamu mengumpat kaum muslim dan janganlah kamu mengintai-ngintai keaiban sesama seorang Islam. Kata Rasulullah SAW, sungguhnya sesiapa yang membuka aib saudaranya, maksudnya umpat ni benda-benda yang kalau kita orang tu dengar tak suka, aib dia lah, aib dia, malu dia, ha? Barang siapa yang membuka keaiban saudaranya, maka Allah akan membuka keaibannya, pasti Allah akan membuka keaibannya dan Allah akan meredahkannya meskipun dia berada dalam rumahnya sendiri. Tuan-tuan, ini bahaya balasan Allah, Allah Maha Adil. Kita cerita hal keburukan orang, hal keaiban orang, suatu hari Rasulullah SAW sebut, pasti aib kamu Allah akan buka. Sebab tu kalau tiba-tiba aib kita terbuka, kita kena muhasabah. Mungkin dosa-dosa kita sebelum ni yang kita banyak mengumpat orang, akhirnya aib kita Allah buka balik, tuan-tuan. Wala'iyatu billah. Kata Rasulullah, walaupun kamu berada di rumah-rumah kamu, kamu tidak keluar, duduk dalam rumah, aib kamu akan terbongkar kepada masyarakat juga. Allahu Akbar, tuan. Malu kita, tuan-tuan, ya. Sebab itulah Allah Subhanahu Wa Taala sentiasa memerhatikan hambanya dan dia maha adil dalam hukuman-hukumannya. Barang siapa yang melakukan kebaikan, maka dibalas kebaikan. Barang siapa yang membuka keaiban manusia, maka dia akan dibalas juga dengan dibuka keaibannya kepada manusia yang lain. Sama balas, sama balas, tuan-tuan. Allah buat sama sahaja, ya. Yang tinggal, ya. Sebab tu diriwayatkan ada seorang lelaki yang bila dia meninggal dunia, tuan-tuan, di akhirat kelak, maka dia melihat pahalanya begitu banyak. Dia bertanya kepada Allah, ya Allah, dari mana datangnya pahala ini? Kata Allah Subhanahu Wa Taala, inilah pahala yang datang kepada kamu hasil daripada umpatan-umpatan manusia-manusia di muka bumi hari itu yang mereka mengumpat kamu, inilah pahala mereka. Allahu Akbar. Orang yang diumpat dia untung, tuan-tuan. Dia tak ada apa-apa. Kita niat nak jatuhkan dia, dia dapat pahala banyak daripada Allah. Allah angkat dia, tuan-tuan. Esok di hari akhirat dia akan melihat pahala yang begitu banyak masuk dalam poket dia, tuan-tuan. Rupanya inilah pahala-pahala orang yang mengumpat dia. Allahu Akbar. Nah, pahala mana? Pahala kebaikan mereka dipindahkan kerana mengumpat dia itu, tuan-tuan. Nah. Okey, habis dah. Itu sedikit perkongsian mengenai dengan hadis. Ada satu lagi mengenai dengan Isra wal Mi'raj. Hadis ni riwayat daripada Abu Daud. Abu Daud daripada Anas, Rasulullah SAW bersabda, nah, pada malam aku diisrakan. Sahabat Nabi Abu Daud daripada Anas, ya. Suatu hari aku diisrakan, aku telah melalui satu kaum yang mencakar-cakar muka. Allahu Akbar. Mereka dengan kuku-kukunya sendiri. Kuku ni tentang cakar muka. Tangan ni, so tuan-tuan, bukan kita yang nak mencakar muka kita, tapi tangan ni Allah yang buat sendiri. Tangan ni akan menjadi tentera Allah. Dia akan berjalan sendiri, bergerak sendiri, dan dia lah yang akan mencakar muka. Tuan-tuan tengok tangan, tuan-tuan. Ya Allah, tangan ni lah esok yang menjadi saksi kepada aku. Hari ni aku boleh kawal tangan aku, tapi esok di hari akhirat, ni lah tangan yang paling dekat bercakap kepada Allah, menjadi saksi kepada aku. Kalau aku mengumpat, ni lah tangan yang akan mencakar muka aku sendiri. Tangan yang selama ni aku boleh kawal, angkat, makan, minum menggunakan tangan ni, tapi ni lah tangan yang akan menyeksa aku sendiri. Allahu Akbar, ya. Jadi tangan ni esok dia akan mencakar muka-muka orang yang mengumpat ini. Maka bila Allah sebut, wahai orang beriman, kita nak tahu apa yang Allah Subhanahu Wa Taala nak khabar kepada kita, maka kita kena menjawab seruan Allah Subhanahu Wa Taala. Setiap yang Allah sebut, ya ayyuhallazina amanu, mesti ada perihal penting yang Allah nak khabar kepada kita sebagai orang yang nak jaga keimanan supaya tidak lemah dan hancur, ya. Jauhkanlah oleh kamu akan banyak daripada sangka, ha, yang saya sebutkan tadi, tuan-tuan. Bersangka-sangka buang daripada hati kita, ha? Sentiasa bersangka baik. Macam mana nak buang sangka buruk, tuan-tuan? Tak ada cara lain melainkan dengan melawan, ha?
dengan melawan dan menepis hawa nafsu kita. Itu memang sifat hawa nafsu kita yang jahat, sentiasa nak menggoda kita, bisikan syaitan yang sentiasa nak merosakkan hati kita dengan Allah, maka kita lawanlah. Tak dapat tidak. Mujahadah ni tuan-tuan bukan mujahadah zahir sahaja, mujahadah zahir dan batin. Bahkan mujahadah batin terlebih penting, kerana mujahadah batin tempat Allah Subhanahu Wa Taala melihat hati kita sepanjang masa. Kalau muka kita kotor, Allah Subhanahu Wa Taala tak marah. Kena lecah ke, kena apa ke, atau baju kita kotor, Allah tak marah. Tapi hati kalau kotor, Allah Subhanahu Wa Taala marah ataupun murkai hati-hati yang ada penyakit prasangka buruk, dengki dan sebagainya. Maka menjaga hati itu lebih utama, kerana tempat yang sentiasa Allah melihat. Allah tidak melihat muka kita kotor ke dan sebagainya, tapi Allah melihat hati ni. Titik hitam satu je jauh daripada rahmat Allah. Dihinggapi oleh penyakit syaitan, maka kena istighfar, buang balik titik hitam itu, baru masuk dalam rahmat Allah Subhanahu Wa Taala balik. Nah, jadi nak jauhkan sifat bersangka buruk ni, lawanlah. Tak boleh, tak ada cara lain selain daripada zikrullah, baca Quran, dah solat dah, tapi masih ada lagi. Maksudnya Allah nak uji kesabaran kita dan kita berlawan hadapan perkara tu. Syekh Abdullah kata gitulah. Awal perjalanan Syekh kata kita kan belajar tepih, tepih, tepih. Gitulah. Dia mari tembak, ditembak kita tepih, ditembak kita tepih. Gitulah. Mari nak sangka buruk, astagfirullah. Lawan dengan begitu, astagfirullahalazim. Aku tak tahu, ya Allah, mudah-mudahan orang ni orang yang terbaik, lebih baik daripada aku. Ajar begitu tuan-tuan ya. Sebab itulah Imam Ghazali ajar kepada kita macam mana nak melihat manusia ni, supaya sentiasa bersangka baik sesama manusia. Kerana bersangka buruk ni lahir daripada hati yang hitam. Jangan layan tuan-tuan, jangan layan. Itu bisikan syaitan nak merosakkan hati kita nah. Maka kalau kita tak layan, tak berdosa. Yang berdosa ni layan. Syaitan bisik kita pun ya, itu berdosa lah. Astagfirullahaladzim, tak dosa, tak melekat dosa. Itu hanya bisikan saja, hanya kata-kata, jangan layan, biar saja nah. Kalau dah istighfar, mari juga, lantak syaitan punya bisikan. Bukan hati kita yang bercakap, syaitan yang bercakap tu, lantak dia lah. Pergilah kamu syaitan, kata gitulah hati kita nah. Rabbi na'udzubika min hamazati syayatin, wa na'udzubika rabbi ayyahdurun, a'udzubillahi minasyaitanirrajim. Baca begitu, minta lindungan Tuhan.